warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha walihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama lamanya. Kalau apa jua yang berlaku, kita suka atau tak suka, alhamdulillah kita puji sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sesedari yang sudi meluangkan masa untuk terus mendengar motivasi pagi di Radio IKIM ini, dan terima kasih kepada Puan Maslina dan seterusnya kepada semua yang mendengar topik yang akan kita perkatakan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita dilanda dengan musibah, kita dilanda dengan wabak yang semakin meruncing, kita dilanda dengan pelbagai perkara yang kita tidak suka, sama ada ia menyakitkan kita, sama ada ianya meruntuhkan ekonomi kita, sama ada ianya memberikan tekanan kesempitan dalam hidup kita. Semuanya dipanggil sebagai musibah. Dalam 8 minit, 9 minit perbincangan kita dalam motivasi pagi hari ini, bila sama-sama kita merenung musibah, kita berinteraksi dengan musibah dalam 3 cara. Kita berkomunikasi dengan musibah melalui 3 dimensi. Yang pertama, musibah itu dia datang kepada kita sama ada ianya menjadi kafarah penebus dosa. Yang kedua, adakah musibah itu dia datang kepada kita sebagai balak, iaitu sebagai balasan buruk terhadap kejahatan yang dilakukan. Ataupun yang ketiga, musibah itu ianya menjadi ibtilak ataupun dimaksudkan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah. Sesedari sekalian, apabila berlaku satu perkara yang kita tidak suka, perkara yang menyakitkan kita, wabak, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan atau apa sahaja perkara yang dikira sebagai perkara yang menimpa seseorang, perkara yang tidak baik, yang pertama adalah melalui kafarah. Adakah kita pernah memohon ampun kepada Allah di atas segala dosa-dosa dan kesilapan kita? Maka kerana Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengampun, maka Allah ingin mengampunkan dosa kita. Maka salah satu caranya Allah hapuskan dosa kita itu adalah melalui musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai jalan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar, Allah Ta'ala boleh mengampunkan seseorang dengan melalui zikirnya, dengan amal solehnya, dengan sedekahnya, boleh menghapuskan dosa-dosanya yang kecil terutamanya. Kalau dosa besar, mesti dengan melalui taubat nasuha. Adapun dosa kecil, Allah boleh hapuskan dengan cara yang mudah, dengan berzikir banyak-banyak, dengan melakukan amal soleh, dengan bersedekah, Allah boleh hapuskan. Tapi ada ketikanya Allah ingin hapuskan dosa-dosa seseorang melalui musibah, melalui sakit, melalui wabak, melalui apa-apa musibah yang menimpanya. Maka ianya menjadi kafarah, penebus atau penghapus dosa-dosa dan kesilapannya. Selagi mana kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan malaikat, yang mereka ini adalah maksum, la ya'sunallaha ma'amarahu ma'yaf'aluna ma'yukmarun. Mereka ini tidak pernah melakukan maksiat, mereka ini akan setiasa melakukan apa yang diperintahkan. Selagi mana kita bukan Rasul dan malaikat, maka kita pasti akan melakukan salah silap, apatah lagi mungkin disebut sebagai dosa. Maka mohonlah kepada Allah, dan anggaplah apa saja musibah yang Allah timpakan kepada kita, seandainya Allah timpakan kepada kita, wa na'udzubillah min zalik, maka kita berdoa, kita berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya musibah yang kau beri kepada aku, penyakit ini atau kesempitan ini kau beri kepada aku, kau jadikanlah ianya sebagai penebus dosa aku. Maka kita meredai musibah tersebut, dan dengan kesabaran itu, maka Allah menghilangkan musibah itu daripada diri kita, dan Allah akan memberikan doa-doa rahmat, kasih sayang yang baik serta penghormatan selawat kepada kita. Musibah sebagai kafarah. Dari satu hadis Nabi sebut, Nabi kata apa, tidaklah seorang hamba itu ditusuk dengan satu duri, melainkan Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, sesedari sekalian, musibah itu dikira sebagai balak ataupun dikira sebagai balasan buruk, su'ul balak. Iaitu ianya berlaku kepada orang-orang yang sedang engkar, sedang melakukan kemungkaran kepada Allah. So, orang-orang ini ketika mereka mengingkari arahan dan perintah Allah, mereka melakukan dosa, maksiat,
menipu daya orang yang beriman. Mereka memanipulasi rasul-rasul mereka. Malah ada di kalangan orang-orang yang pada hari ini terus melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya Allah timpakan musibah sebagai balasan buruk terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Berbeza dengan yang pertama itu Allah berikan kafarah supaya dia dapat penyakit, dia dapat musibah sekarang supaya Allah tidak azab dia di akhirat. Berbeza dengan orang yang kedua ini, yang musibah dikira sebagai bala ataupun su'ul bala, iaitu orang panggil bala, bala bencana ni, iaitu sebagai balasan buruk terhadap kejahatan. Di dunia dia sudah kena azab, dia sudah kena bala, dia sudah kena musibah. Bukan berarti di akhirat dia tak kena, tak. Di akhirat Allah akan gandakan, Allah akan timpakan lagi. Ini yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud, kepada Firaun, kepada Qarun, Haman, kepada orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah. Begitu juga pada sesiapa saja orang di dunia pada hari ini, di zaman moden hari ini, yang kita lihat banyak orang yang engkar, malah yang cuba mencabar Tuhan, dan akhirnya dia timpakan on the spot, dia timpakan dengan musibah. Namun kita juga melihat ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan maksiat, tapi mereka terus dengan kebaikan, mereka dapat nikmat kebahagiaan, nampak happy go lucky. Itu dia kira sebagai istidraj, iaitu nikmat untuk melalaikan mereka, dan akhirnya mereka akan diazab oleh Allah pada satu hari nanti. Na'udzubillah min zalik. Kita harapnya sebagai orang yang beriman, kita sebagai hamba Allah, kita tidak ditimpa musibah dalam konteks yang kedua ni. Yang ketiga, tuan-tuan pun sekalian, musibah ataupun apa sahaja perkara yang menimpa, yang tak baik, yang tak elok, yang menyakitkan kita, dia datang kepada seseorang yang soleh, yang baik, yang tidak melakukan dosa, malah mungkin dosanya telah diampunkan oleh Allah ketika hubungannya sangat rapat dengan Allah. Tapi Allah memberikan kepadanya musibah, dan kadangkala musibahnya lebih dahsyat daripada orang yang pertama dan kedua tadi. Sebagai contoh, apa yang pernah Allah timpakan kepada para nabi, para rasul sebagai contoh. Contoh, kita ada 25 orang rasul yang kita beriman pada hari ini. Kerana 25 tu ada rasul yang disebut sebagai rasul ulul azmi, yang mana ujiannya lebih luar biasa. Dan di kalangan 5 orang rasul ulul azmi itu, ada seorang rasul yang lebih dahsyat, lebih utama ujian-ujiannya. Maka musibah itu dipanggil sebagai ibtila, iaitu ujian kepada orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. Contoh yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok kepayahan Nabi, kesusahan Nabi dan sebagainya, adakah kerana Allah benci kepada Nabi? Tidak. Tapi kerana Allah ingin mengangkat darjat Rasulullah SAW. Sebagai tanda Allah mengasihi Nabi, maka Allah akan memberikan ujian-ujian sesuai dengan tahap kenabian dan kerasulannya. Maka sebab itu, tuan-tuan pun sekalian, ada ketikanya ketika kita menjadi baik, ketika itulah kita diuji. Ada ketikanya kita telah berubah, telah tenimpang, kita telah bermuhasabah, kita telah berubah, berhijrah diri kita. Tiba-tiba selepas kita jadi orang baik ni, time itulah kita ditimpa satu demi satu demi satu itu musibah. Bila kita compare, kita bandingkan balik dengan zaman dulu, zaman aku tak semayang, zaman aku makan rasuah dulu, elok pula, tak ada musibah. Rupanya ketika itu Allah sedang berikan istidraj. Dan mujur kita sempat bertaubat kepada Allah, sempat kita kembali ke pangkal jalan sebelum Allah berikan bala untuk peringkat yang kedua tadi, musibah sebagai bala. Tapi kita sempat bertaubat, sempat kembali kepada Allah. Tetapi selepas kita kembali kepada Allah, kita jaga hubungan yang baik dengan Allah, tiba-tiba Allah berikan musibah-musibah yang berbentuk ibtila ataupun bermaksud ujian-ujian untuk meninggikan darjat kita, dan juga untuk menggandakan pahala-pahala bagi orang-orang yang beriman, orang yang soleh. Justru, tuan-tuan dan puan sekalian, sesedari semua, kita memandang apa saja musibah yang sedang melanda kita pada hari ini, sebagai contoh COVID-19 yang sedang mengancam seluruh dunia pada ini, khususnya pada negara kita. Maka kita sebagai orang beriman, kita pandanglah dengan dua neraca ini, iaitu sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa kita, untuk kita bermuhasabah supaya tidak mengulangi kesilapan-kesilapan. Kita boleh menjauhi, meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan. Kita gunakan masa ketika perintah kawalan pergerakan ini, gunakan masa-masa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah boleh hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang kedua, supaya Allah boleh menjadikan musibah-musibah ini, wabak ini, sebagai ujian-ujian kebaikan kepada kita semua, supaya kita semua ditinggikan darjat, digandakan pahala-pahala di atas segala kesabaran-kesabaran kita dalam menghadapi semua musibah-musibah ini. Di seluruh tuan-tuan pun sekalian, kita berdoa kepada Allah, walaupun musibah itu boleh mengangkat darjat, walaupun musibah itu boleh menghapus dosa, boleh menambahkan pahala,
Namun kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhi daripada musibah. Biarlah Allah mengangkat darjat kita dengan cara yang lain. Allah menghapuskan dosa kita dengan cara yang ringan, bukan dengan cara diberikan musibah-musibah. Semoga Allah menjauhikan kita dan Allah boleh menghentikan wabak yang sedang melanda kita semua pada hari ini. Itu sahaja daripada saya, Ustaz Syarizan Daud. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.